lagi kuliner dari Purwakarta, tempatnya itu Rumah Makan Sambalejo di Sunan Kudus. Apabila makan siang, makan malam, kita bercerita ini ada menu utamanya nih. Ayam goreng dadakan ya, dan juga yang paling terkenal ini, iya sudah tahu semua ya. Nah ini ada sayur asam. Jadi tempatnya itu di, kalau tidak tahu Purwakarta, ini aja Patung Bima di mana. Di dekat Patung Bima ada Rumah Makan Sambal Hejo. Oke, kita makan dulu sekarang. Dan sampai ketemu lagi di wisata kuliner Purwakarta selanjutnya. Purwakarta istimewa jaya di luar. Cuma makan.